Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Kiki Saputri masih tak percaya dirinya dilamar M. Hairi, setelah sempat dua kali gagal menikah. Komika Kiki Saputri, tampaknya dalam waktu dekat akan segera mengakhiri masa lajangnya. Minggu kemarin, Sabtu tanggal 22 Oktober, wanita berusia 29 tahun ini, resmi dilamar oleh sang kekasih M. Hairi, di RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan. Kiki pun mengaku masih merasa tak percaya bahwa dirinya dilamar oleh seorang pria sebaik M. Hairi. Bagaimana tidak, Kiki sendiri diketahui pernah dua kali gagal menikah. Akhirnya bisa sampai di titik ini tuh masih yang kayak nggak percaya. Setelah dua kali gagal, sekarang akhirnya ada yang mau. Makasih ya, ungkap Kiki Saputri. Satu, digelar saat ulang tahun. Tak hanya itu, momen lamaran ini digelar bertepatan dengan hari ulang tahun Kiki Saputri yang ke-29. Pastinya kebahagiaan Kiki tak bisa diungkapkan lagi. Yang pasti bahagia banget sama acara hari ini. Nggak nyangka banget tepat di hari ulang tahun aku, tanggal 22 Oktober tahun 2022. Akhirnya ada laki-laki yang mau meminang aku, ujarnya. Deg-degan di awal, terus pas masuk ke ballroom, jalan, itu tiba-tiba terharu, ini benar terjadi ya hari ini, jadi hari ini lebih ke deg-degan sama terharu, lanjutnya. Dua, sempat tak ekspektasi. Selain itu, Kiki Saputri pun dibuat seolah masih tidak menyangka hari bahagianya yang ia tunggu tiba, setelah melalui banyak rintangan di hubungannya yang lalu. Oleh karena itu, Kiki pun berulang kali mengucapkan terima kasih kepada M. Hairi, karena telah mencintai dan menerimanya setulus hati. Sebenarnya, waktu putus kemarin gak ekspektasi secepat ini punya pacar, apalagi sampai dilamar, itu sempat gak kebayang. Datangnya Hairi itu bikin aku percaya bahwa ada lagi laki-laki baik di dunia ini yang tulus sayang sama aku, pungkasnya.